Jokowi, cara paling mudah supaya bisa selalu maju gimana? Eh, adik Jun, kamu jualan di apa ya? Buka kafe ya kalau nggak salah ya? Udah berapa lama? Udah 2 tahun kok. Oh, jualan di mana? Di Tanah Merah, Binjai kok. Oh, nah di daerah sana siapa kompetitor yang satu level di atas kamu gitu? Yang sedikit lebih maju aja lah, jangan terlalu tinggi. Ada sih, kafe XYZ kok. Oh, terus ini kafe XYZ, apa 3 hal yang sudah dia lakukan yang kamu belum lakukan? Dia tuh masang tagline-nya udah bagus. Terus kayaknya udah taruh produk di Gojek atau Grab. Kafenya juga terang banget kok, banyak lampunya. Nah, ini kamu harus set target ya, supaya kamu bisa sama dengan Cafe XYZ gitu loh. Nah, kamu harus perbaiki, kamu harus letakkan produk kamu di Gojek, Grab, terus kemasannya kamu bagusin. Nah, juga kamu kafenya itu kamu terangin gitu loh. Ya, tiru habis dia. Paham kok. Kowi, sekarang kafe saya sudah terang, kemasan juga udah bagus, dan udah ada penjualan di Gojek atau Grab. Terus nextnya di mana? Nah, nextnya itu kamu harus cari lagi kompetitor yang satu level di atas kamu, gitu loh. Ya, kamu lihat apa 3 hal yang sudah mereka kerjakan, yang belum kamu kerjakan, tiru habis. Nah, setiap kamu naik level, ya, kamu sebenarnya sudah meninggalkan kompetitor-kompetitor kamu yang jalan di tempat.